Udah deh. Ini perjalanan kami menuju Teluk Bano, guys ya. Wah, kami coba ekspor baru gitu ya. Jauh guys perjalanannya. Yang bawa kita ada di depan tuh guys ya. Yang punya spot di depan dia. Hancur lah jalan belokan gitu ya. Mana alat pemimpin belokan gitu. Jalan kuku ini tentunya guys. Kalau nggak diperhatikan jalan ini pemimpin. Kasihan orang-orangnya. Guys, harus bergantian guys. Ini jalan lintas ini guys, nah, ada mobil sewanya. Ini dia guys, jalan ke kubu guys ya. Ini jalan ke kubu, tapi kami mancingnya hanya di Teluk Bano ini guys. Oke guys, perjalanannya seperti inilah. Dari sini guys. Nah ini guys, ada mobil Pertamina juga nih guys ya. Ini ngantar minyak apa nih, ke kubu mungkin ya. Oh wih guys, jalannya keren. Keren. Oh. Nyangkut guys, sebelah guys. Lanjut. Ada kena perlu. Parah jalan guys. Bus lagi. Oke, teman corong dulu. Oke guys, oke. Mantap. Ini ada yang lihat dari Pekanbaru. Yang legal ya. Oke guys, kita masuk ke spot nih guys ya. Oke, ini kebetulan spot larangan guys ya. Kita masuki itu di portal guys ya. Oke. Kita lanjut guys. Dek, banyak ikan di sana, Dek. Lumayan. Oke guys, kita lanjut. Berapa ya? Alhamdulillah guys, sekian lama perjalanan kami akhirnya sampai kami di sini. Wah, tujuan perang, inilah spot kami itu guys. Inilah spot yang kami tuju sebetulnya. Hah? Spotnya nggak seberapa. Nah, kita lihat nanti, belum tahu kita ya kan, belum perang ini masalahnya guys. Oke, untuk angler-anglernya bisa dilihat di situ guys ya. Oke, untuk pembawa jalan kita tadi itu dia komandan kita, Bapak Parel. Oke guys ya. Sepot nggak dirahasiakan, cuman ini di Nela, tapi saya nggak tahu daerah mana. Oke. Nah, ini apa nih? Kubu ya, Teluk Bano ya. Bano. Teluk Bano ini guys ya. Dicari aja sendiri spotnya. Cuman ini sebetulnya spot larangan guys. Gimana mau dibilang lagi kan? Karena kita ada orang dalam, makanya kita boleh masuk. Oke guys, kita lanjut aja. Mudah-mudahan ada keberuntungan di sini guys ya. Dalam bikuan ini. Dalam kan? Dalam. Oke guys, kita lanjut. Oke, komandan, kasih like dulu. Ini komandan kita nih. Oke okay. Okay, guys. Sungguh terlalu kau. Sampai tanda berapa kali? Ah ini dia. Tak guys, lama kali pas ini apa ini di burung ini mintanya nggak menggairahkan. Oke, lanjut. Ikan besar baru gitu ya.
wow. Oke guys, trek perdana kita guys ya. Ukurannya lumayan ini guys, lumayan kocoran maksud saya guys ya. Oke guys, kita lanjut. Kita bawa balik kan ini guys, kita jauh ini guys perjalanannya. Tadi jalan ini bisa dilihat tadi guys ya. Jalannya, waduh, sungguh. Ampun lah guys jalannya. Makanya ini ikan harus kita bawa balik untuk lauk kita stok nanti ya guys ya. Oke, kita lanjut guys. Cantik banget ngambil gambaran ini aja. Apa yang terjadi guys? Wih sedap guys, kepala besar kalinya guys, ukurannya. Lagi bisa lah. Alhamdulillah ya Allah, rezeki itu memang udah diatur sama yang di atas guys ya. Lumayan guys, kepala besar kali. Cuman mungkin karena kondisi air agak dalam deh guys ya, jadi tenaganya agak kuat dia. Memang dalam, dekornya agak dalam ini kan. Perhatikan agak. Sementara di mana-mana kondisi air kan banjir. Di sini nggak ada yang banjir guys, makanya aku bilang ini dekornya dalam. Jadi ukurannya, tariannya agak lumayan deh guys ya. Kalau dia ukuran paling sekitar setengah kilo ini. Oke, mantap guys, kita lanjut. Kecil guys, tapi disamparin di depan itu guys, nggak kayak orang tua aja. Tapi ini harus kita bawa balik guys, belum kecil ya guys ya. Sorry guys ya, untuk stok kita di rumah karena susah ikan sekarang ya di daerah Balam. Oke, kita lanjut. Kayak gitu bang. Takut dimasuk kamera. Takut dimasuk kamera, dicariin orang. Oke, makan siang guys. Ada Wak Agus itu. Oke. Makan siang kita dulu guys ya. Baru dapat 3 ekor langsung makan siang. Kalau tadi sampai sini kita sekitar jam berapa? Hampir jam 12 ya kan sampai ya. Nah, makan siang dulu. Baru kita lanjut nanti setelah makan. Oke guys, kita lanjut makan. Hujan guys. Gini lah guys, susahnya nyari konten itu guys. Sampai terpa hujan. Lihat tuh guys ya, hujan deras. Sementara hasil belum memadai guys. Tapi hujannya udah 3 trip kita dibantai hujan ya. Oh, kalau pantai pun udah kayak gini, bisa kan gak jerah ya? Hah?
Dekat lagi tuh. Oh, ada cerita jerah. Makanya oh, gua ada topan kalau kas niat kan cerita. Jangan cucu lagi tau mana. Kecil dulu lagi. Ada berapa? Ini yang terlihat aja lah guys ya. Alah, buta matanya, enggak salah. Oke. Okay. Kita lanjut guys. Mati guys. Guys, kaku langsung. Mati tempat. Oke lah guys. Lanjut. Coba kontrol tapi sakit. Hancur coy, hancur. Paling guys ya. Terpautin kita guys. Baik kayaknya hari ini. Baik kali hari ini. Gila guys, kita pulang guys ya. Tengok mobil lah dulu, bentar. Andas, andas. Aduh, guys. Cuis. Pala jalan itu. Gila guys. Terang orang yang berikutnya mau mobil dulu dah. Antri panjang. Kosong keluar itu tuh bos sambung juga. Ini jari jari sumur dalam ditanam pohon pisang di tengah jalan tuh. Iya. Kayak sumur jalan ya. Kawah ini satu. Tapi ini oke. Lewat enggak mau. Serem yang belakang sana. Wih, tumbang itu. Tuh, goyang kali sana. Ah, termasuk itu sana. Termasuk yang sana itu. Masuk itu. Wah. Kan lihat dong. Yang rasing.
Ah itu. Dulu. Sana yuk. Nih. Wah, woi. Jangan digoyang, Jon. Oke guys, kita balik ke sini. Inilah kondisi jalan ke kubu nih guys. Bupati Surabaya. Oke guys. Hancur lah bukan jalannya. Ini bang.